Tajahau. Selamat pagi semuanya Hari ini kita akan mereview materi bab 2 Dan juga nanti Rasha akan menjelaskan mengenai jumlah guratan Aksara-aksara yang kita pelajari di bab 2 Dan juga Rasha akan kasih tugas untuk hari ini Ya, Mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita membaca dulu ya. Nah, ini adalah kosakata yang kita pelajari di bab 2 ini, yaitu 6 sampai 10 dalam bahasa Mandarin. Ikutlah saya si baca ya, Liu, Qi, Ba, Jiu, Shi. lima, oh Baiklah, setelah membaca kita akan lanjutkan ya. Ini Selanjutnya kita akan menghitung ya, nanti kalian hitung sudah itu pilih ya, pilih eh, angka yang tepat untuk jumlah gambar yang ada. Oke, okay. kita mulai soal pertama. Hmm. Ayo, coba dihitung doraemonnya ada berapa, Harus kasih waktu 5 detik ya, nah, dihitung. Ada berapa doraemonnya? Kita coba ikuti langsung bah. hitung. 1 2 3 4 5. Jawabannya U. Li, lima. Oh, hempang. Bagus. Lanjut soal kedua. Nah, ini apa? Kuda poni ya. Kita hitung sama-sama kuda poninya ada berapa ya. Langsung kasih waktu 5 detik, silakan dihitung. Ada berapa kuda poninya? Ya, coba kita hitung bersama. I, R, er, San, Se, U, Liu, Qi, Pa. Oh, ada Pa delapan. Pan ya, ada Pan delapan. Kita lanjut selanjutnya. Hmm. Coba kalian hitung ya. Bestayonya ada berapa ya? Coba dihitung dulu. Sukasi waktu. Ada berapa busnya? Lalu mai sisu. Oh, kita hitung sama-sama ya. 1 i, er, san. Oh, ada san, san yang mana? Ya, benar yang tengah ya, yang i. Nih, san, i, ga. Nah, lanjut. Hmm, coba dihitung. Oh, coba, hai, men, pau, pau. Spam coba dihitung ada berapa? Oh hitung waktunya ya. Ada berapa spongebobnya? Coba kita hitung sama-sama, oke? Okay. I, er, san, si, u, liu, liu, yang mana liu? Hmm, yang di kota pink, yang liu ada e, nam. lanjut, hmm, Spiderman. Kita hitung ya Spider. Kalian coba hitung dulu spider man ada berapa, oke? Okay. Hmm, waktu habis, coba kita hitung sama-sama. I, R, er, San, se. Si, se. Si. Aksara yang mana? Yang di kotakku kuning ya. Se. Si. Hmm. Pak, yang tadi hitungnya benar semua. Dimension, Pak. Kalian sangat hebat. Yang mungkin salah-salah ya. Memang nggak apa-apa. Sudah ini dihafal lagi 1 sampai 10 Oke okay? ya Aiy, sini nah, sekarang lo semua jelasin nih tugas untuk kalian ya. Jadi tugasnya ada di buku murid ya, buku yang warna merah ya, yang covernya warna merah, bagian depannya warna merah, halaman 24 sampai halaman 25. Kayak biasa pertama kalian harus tulis aksaranya. Ini aksaranya ada liu sampai shi ya. Ini contohnya nih, harus kasih liu. Nanti ditulis seperti ini semua ya. Tulis sampai kotaknya semua terisi. Nah, ini hmm. ini adalah bagian jumlah guratan. Nah, Losy ini belum diajarin hitung jumlah guratannya. Oke, sekarang Losy ajarin kalian untuk menghitung jumlah guratannya. Perhatikan video dari Losy ya. Kita belajar hitung jumlah guratan, oke? Ayo, nah, kita belajar hitung jumlah guratan Leo dulu. Hmm. Nah, kita hitung bersama ya. Oke. Okay. I er san se. Nah, guratannya ada am um, 4 ya. Liu ini guratannya ada 4 um, ya. Nah, sekarang kita lihat chi ya chi guratannya ada berapa? Nih. Hmm. I er. Nah, guratannya ada du, dua, ya. Aksara C guratannya ada dua. Kita lanjut aksara pa, ya. Perhatikan ya. I er. Nah, guratannya ada dua, ya. Guratannya ada dua. Kita lanjut aksara C. Kita sama-sama hitung ya. I er. Nah, Guratannya ada dua, ya jumlah guratannya ada dua. Nah, kita lanjut aksara trase. Nah, coba perhatikan i er Nah, jumlah guratannya juga dua. Ya tadi itu jumlah guratannya, oke. Okay. Ya nanti jumlah guratannya ini, ya, nih jumlah guratannya. Silakan kalian tuliskan juga di sana karena lo akan nilai untuk jumlah guratannya ya. Jadi liu ada empat guratan, Ci ada dua guratan, pa ada dua guratan, jiu ada dua guratan, Se ada dua guratan. Nah, jadi nanti kalian tulis aksaranya seperti ini sampai kotaknya penuh, sudah itu tulis jumlah guratannya ada berapa di sini ya. Jumlah guratannya tadi udah kita hitung bersama. Oke. Okay. Hai, ini nuli cuo lian si pa. yang giat ya kerjain latihannya kalau ada pertanyaan silakan minta orang tua kalian bantu kalian untuk tanya ke lause di chat pribadi lewat WA oke okay? selamat belajar oh iya satu lagi tugasnya ya tugasnya itu nanti dikumpulkan minggu depan pas masuk sekolah oke okay? ya Bella langsung jelaskan sampai di sini CC Taja Taja